namanya Wali Songo seperti ya. Itu kan ular mendui di rumah saya. Ikuti itu ular tersebut ke sini tiba-tiba menghilang. Iya. Mulanya kedemak ya. Iya. Ber apa ya tergeges. Kemudian Mbak Brinti ini kalau tidak ditanggapkan suatu tanggapan teman-teman ya, apa akan mendatangkan bala seperti kayak hujan lebat dan ada yang gila. Tanya, iya seperti itu ya. Datang ke sini tak berdua dan anehnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPS TV Misteri. Ya teman-teman, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat, perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Kak Agus berada di daerah mana? Sekarang Kak Agus berada di daerah Kendal. Keramat Lawu 7. Kendal Keramat Lawu 7. Lawu 7 seperti itu. Dan di belakang Kang Agus ini sebuah punden yaitu dinamakan Punden Mbah Brintik. Seperti itu. Bagaimana sejarah-sejarah dan misteri-misterinya kita nanti akan bertanya-tanya dengan juru kunci yang ada di pundenya Mbah Brinte ini tersebut seperti itu. Assalamualaikum Mbah. Dengan Mbah siapa? Suparan. Dengan Mbah Suparan seperti itu teman-teman. Mbah di sini sudah lama Mbah ya untuk merawat punden ini. Sudah. Sudah lama ya Mbah. Ya. Sudah lama, kira-kira berapa tahun? Apa turun temurun seperti itu? Turun pinurun ya. Turun pinurun terus bapak, ibu, ibu pulang. Oh, seperti itu. Jadi di sini itu yang merawat sini, seperti ini turun temurun seperti itu. Untuk sejarah-sejarahnya itu kok disebut Mbah Brinte itu bagaimana, Mbah? Ya, sejarahnya kan Bali. Ini kan Bali, Songor. Tidak naik ledek, itu ngomong yang sidan. Oh kata beliau teman-teman ya. Di sini itu Mbah Brinte itu dulunya ini masih zaman kerajaan, zaman Wali banyak. Wali Songo seperti itu. Dan beliau ini yang cikal bakal atau yang babat alat banyak. Iya cikal bakal Dusun Kendal. Cikal bakal Dusun Kendal dan beliau ini Mbah Brinte itu pernah
Oh, di sini, Mbak. Jadi ini petilasan, Mbak. Ya, cuma ini sanggar. Oh, sanggar, Mbak. Ya, sanggar. Sanggar seperti itu, teman-teman. Ya. Oh, untuk misteri-misterinya, Mbak? Misterinya ya kadang-kadang ular. Ular tahu metui di rumah saya. Ya. Terus ada saya. Ada saya harus laku baru hilang. Oh, kata beliau, teman-teman, beliau ini pernah ditampaki seekor ular, ular besar ya. Di rumahnya beliau kan dekat dengan ya, Punden ya. Dan sama beliau itu diikuti ya, Pak. Iya. Itu diikuti ya. Itu ular tersebut ke sini tiba-tiba menghilang. Iya, ya, oh. Ini gembak. Dengan gembak, kamu nyekel gembak ya. Iya. Biar apa itu gerges. Oh, yang siapa saja yang memegang gemak, burung gemak, gemak teman-teman ya, itu apa langsung tergerges badannya itu langsung sakit ikon-ikon baik karena itu katanya itu peliharaannya Mbah Brintik tersebut ya. Seperti itu teman-teman. Hmm, katanya kalau burung anu burung iya katanya katanya beliau desa ini tersebut itu Punden Mbah Brintik ini kalau tidak ditanggapkan suatu tanggapan teman-teman ya, ya. Apa itu kledek ya? Ya kledek. Kledek. Kalau tanggap mesti kan ngamuk. Oh kalau ini. Oh kalau tidak. Kledeknya Mbah Brintik sih ngamuk. Kalau nggak ditanggapkan suatu kledek teman-teman mesti ngamuk. Sebenarnya dolar sih dan angin. Mbah Brintik ini kata beliau ini ngamuk dan akan mendatangkan bala. Ya, seperti bala. Kayak hujan lebat ya. Dan ada yang gila katanya. Iya. Iya mas. Hmm. Seperti itu ya. Jadi dulu ini sejarahnya Mbah Brintik itu yang Babat Elas, Babat Elas, yang dusun Kendal ini, Mbak. Ya, Kendal. Ini masih zaman kerajaan Wali Songo, Mbak. Ya. Dan beliau di sini itu untuk apa itu? Beliau di sini itu Mbak ya. Ya. Apa itu namanya kayak istirahat gitu? Ya istirahat. Ada lagi Mbak yang ingin disampaikan? Hanya itu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya. Mbah Brintik ini dulu itu yang membabat alas desa Kendal ini tersebut dan pasti zaman kerajaan Wali Songo kata beliau seperti itu. Dan beliau di sini itu Mbah Brintik tersebut itu di sini itu istirahat sekaligus yang babat alas desa sini. Dan misteri-misterinya tadi teman-teman kalau Punden Mbah Brintik ini tidak ditanggapan suatu tanggapan akan mengalami kejadian-kejadian janggal yaitu ada yang gila atau mendatangkan bala kata beliau seperti itu ya Mbak. Seperti itu teman-teman seperti itu dan banyak lagi misteri-misterinya seperti itu dan insya Allah nanti kita akan lukiskan seperti apa sosok gaib yang ada di tempat Mbah Brintik ini tersebut seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim terus ikuti kami jejak spiritual kami salam KPS TV Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Tadi siang kami sudah melakukan apaktilas atau penelusuran yaitu di pundennya Mbah Brintik seperti itu teman-teman. Seperti itulah teman-teman sejarah dan misteri-misterinya. Yang lebih ekstrim lagi kalau tempat tersebut itu kata Pak Juru Kuncinya kalau tidak ditanggapkan suatu tanggapan katanya warga akan mengalami kejadian-kejadian aneh seperti itu teman-teman sampai gila dan lain sebagainya dan kata Pak Juru Kunci tadi seperti itu dan tadi apa yang dikatakan Bapak Juru Kunci sosok ular dan sosok yang lainnya itu Kang Agus tidak melihat secara mewibia tapi di situ Kang Agus melihat sosok seperti orang tua laki-laki itu kepalanya kayak diikat kayak kain tapi di sini kayak ada seperti ini teman-teman kayak punya Kang Agus ini tapi dua seperti itu dan anehnya lagi di kupingnya itu ada kayak diselempitkan kayak apa itu bunga di kupingnya ini dan memakai jubah dan membawa tongkat seperti itu teman-teman dan seperti apa sosok tersebut teman-teman kita nanti akan memvisualkan atau melukiskan seperti apa sosok yang dikatakan Kang Agus tadi seperti itu tadi sempat Kang Agus ajak komunikasi tapi beliaunya sosok goib tersebut itu diam saja seperti itu tidak menjawab apapun hanya diam saja membawa tongkat seperti itu ya teman-teman kita akan langsung saja memvisualkan atau melukiskan sosok goib yang Kang Agus temui tadi di bundanya Mbah Brintik seperti itu teman-teman.
Alhamdulillah, beramin. Terus ikuti kami, jejak spiritual kami. Salam KPS TV Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah teman-teman kurang lebih ilustrasi sosok gaib yang Kang Agus temui di pundennya Mbak Punden Mbak Berintik, seperti itu teman-teman. Ini di sini kayak ada apa, bunga merah, dan ini kainnya ini kayak ada dua seperti ini dan membawa tongkat, kayak tongkatnya itu kayak tongkat emas teman-teman, seperti itu, dan memakai jubah seperti itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin teman-teman. Kang Agus akhiri sampai di sini dulu. Terus ikuti kami, jejak spiritual kami. Salam KPS TV Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.